Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, dan selamat malam bagi sobat Pelni yang menonton video ini. Di video ini akan memberikan dan menjelaskan apa itu rapid antigen. Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu apa itu rapid antigen. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum sholat atau pun ibadah, silakan sholat dulu dan lakukan kewajiban kita sebagai umat manusia. Oke, kita langsung saja mulai ke pembahasan. Mungkin di antara teman-teman belum mengerti apa itu rapid antigen. Di sini saya jelaskan bahwa rapid antigen adalah tes diagnostik cepat COVID-19 yang dilakukan untuk mendeteksi keberadaan antigen virus corona atau COVID-19. Untuk mendeteksi COVID-19 melewati antibody, mereka melalui pada sampel yang berasal dari saluran pernapasan atau hidungnya. Dan antigen ini akan terdeteksi ketika virus aktif bereplikasi. Swab antigen atau yang juga dikenal dengan rapid test antigen ini berbeda dengan tes polymerase chain reaction atau PCR, meskipun sama-sama menggunakan metode swab ya. Dan oleh karena itu, masyarakat diharapkan memahami perbedaannya. Jangan sampai metode swab ini disamakan sebagai tes PCR, atau swab antigen tetap membutuhkan metode swab dari hidung, atau antigen sendiri dapat deteksi ketika ada infeksi yang sedang berlangsung di tubuh seseorang. Oleh karena itu, rapid test antigen dapat mendeteksi keberadaan antigen virus corona atau COVID-19 pada orang yang sedang mengalaminya. Dan antigen dianggap lebih akurat dari antibody karena antigen langsung mempresentasikan keberadaan virus di dalam tubuh manusia. Rapid test antigen paling baik dilakukan ketika seseorang baru saja terinfeksi virus corona. Sebelum antibody muncul, untuk melawan virus yang masuk ke tubuh, ada peran antigen yang bertugas untuk mempelajarinya. Lalu, keberadaan antigen itulah yang dideteksi. Seperti rapid test antibody, ada kemungkinan hasil rapid test antigen ini tidak akurat. Salah satu alasannya adalah virus yang dipelajari antigen bisa jadi bukanlah SARS-CoV-2, melainkan virus lainnya seperti influenza. Itulah sedikit informasi penjelasan dari rapid test antigen dan PCR. Jika ada yang mau ditambahkan, silakan tulis di kolom komentar ya. Maaf dari kita. Silakan bagikan video ini kepada teman-teman sobat Pelni agar teman-teman sobat Pelni mengetahui apa itu rapid test antigen. Oke, sekian dari videonya. Dan jika teman-teman Pelni mempunyai pertanyaan tentang jadwal kapal Pelni, harga tiket kapal Pelni dan lain-lain, silakan tulis di kolom komentar dan terima kasih sudah menonton video kami. Sekian dari videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.